membahas momen-momen seru yang ada di layar kaca Anda yang masih fresh selama seminggu kemarin. Hanya di Net Weekly Highlight. Padahal udah disiapin dari episode-episode sebelumnya. Tapi pernikahan Sule Maya kayaknya batal. Soalnya Mayanya gak datang-datang juga. Kasian nih Kang Sule. Soalnya Neng mau fokus ngerawat Abah di kampung. Abah Neng udah tua Kang, udah sakit-sakitan. Tidak! Diriku kasih bila kau paham dia yang sama. Mau dengar musik dengan suara vokal yang bikin melting? Music Everywhere menghadirkan 3 vokalis untuk jadi pilihan Anda. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, oh kesempurnaan cinta. Berada Teza Sumendra, Barsena dan Rizky Febian. Siapa yang kira-kira bakal kalian pilih? Kalau saya sih, 3-3-nya. Namaku Mul, pakai Yati. Ada driver baru nih yang daftar di OKJack. Sifatnya agak unik. Mas sudah siap saya interview? Mbak sudah siap nginterview saya. Oke, kita mulai sekarang. Tapi nggak cuma dia aja yang unik, istrinya juga ikutan unik. Awas ya, kalau kalian itu gangguin suami aku. Mulai hari ini, sampai 9 hari ke depan, kalian harus bisa bekerja sama. Kalau nggak gimana bisa dapat kolaborasi yang bagus? Setelah sekian lama jadi rival, Stereo dan Largo ditantang untuk melakukan kolaborasi pertamanya. Gak cuma itu aja, episode ini juga jadi episode perpisahan Alex dengan tim Stereo yang akan pergi ke London. Kolaborasi barusan antara Stereo dan Largo akan menjadi penampilan terakhir saya di sini. Besok pagi, saya akan terbang ke London untuk melanjutkan pendidikan saya. Final Indonesian Torabika Championship 2015 dimeriahkan oleh Noah dan Slank. Walaupun sempat ketinggalan, Mitra Kukar akhirnya berhasil unggul dan menang atas Semen Padang dengan skor 2-1, sekaligus jadi juara yang berhak menerima Piala Jenderal Sudirman.